NA, pria 25 tahun pelaku aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, berhasil dibekuk polisi. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus mengajak korban jalan-jalan ke tempat hiburan pasar malam dan menonton film bioskop. Selanjutnya pelaku membawa korban yang dikenalnya melalui aplikasi kencan di media sosial ke sebuah penginapan di kawasan Raja Basa Bandar Lampung dengan dalih untuk beristirahat. Itu kenalan langsung ngajak jalan. Iya. Kamu ajak kemana pertamanya? Awal mula pengen ke pasar malam. Terus kenapa dibawa ke penginapan? Lagi istirahat bang. Kamu ancam korbannya? Enggak. Kamu iming-imingin apa? Enggak diiming-imingin apa bang. Terus kenapa kamu ngelakuin itu? Gila bang. Gila. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan penangkapan tersangka dilakukan di lokasi persembunyiannya di kawasan Jati Agung Lampung Selatan setelah adanya laporan dari keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan aksi bejatnya tersebut sebanyak 2 kali dan mengancam korban untuk tidak bercerita pada siapapun. Dia mengajak, menjanjikan kepada korban mengajak main ke jalan-jalan ke pasar malam dan nonton bioskop dan mengajak untuk melakukan hubungan suami istri. Dia setiap bertemu melakukan 2 kali setiap dalam pertemuannya. Dia sudah kenal dari bulan Mei sampai sekarang melalui aplikasi tantan tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam pidana penjara selama 15 tahun. Sementara polisi masih melakukan pengembangan guna mengetahui ada tidaknya korban lain. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.